Bagaimana kabar saudaraku? Selamat berjumpa dengan saya dalam program Tuntunan Ilahi. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan buat kesempatan yang indah di mana kembali kami boleh belajar firman-Mu. Mari berbicara setiap kami ya Tuhan, bahwa kami mengerti isi hati Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita sampai di hari yang ke-196. Saya memberikan judul Yesaya tidak berkasut selama 3 tahun ya. Nah, yang kita baca diambil dari Yesaya pasal 18 sampai 22. Dalam Yesaya pasal 20 sampai 3, berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Apa yang terjadi saudaraku? Kenapa Nabi Yesaya sampai tidak berkasut selama 3 tahun ya? Ini adalah tindakan simbolis yang dilakukan Yesaya yang diperintahkan oleh Tuhan agar bisa menarik perhatian dan menyatakan pesan yang lebih kuat daripada sekedar kata-kata. Apa pesannya? Untuk menunjukkan kepada orang-orang Yehuda pada waktu itu bagaimana kebodohan mereka karena mereka bergantung dan membanggakan Mesir ya. Dalam pasal 20 ayat 5 mengatakan, maka orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia pokok pengharapan mereka dan karena Mesir kebanggaan mereka. Saudaraku, di dalam kehidupan kita, khususnya pada waktu mungkin kita sedang menghadapi kesulitan dan tantangan, kita bergantung kepada siapa? Kita berharap kepada siapa? Kita bersandar kepada siapa? Siapa yang kita andalkan? Siapa yang kita banggakan? Jangan sampai kita bergantung dan bersandar kepada manusia atau apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena nanti kita akan menjadi terkejut. Karena nanti kita akan menjadi kecewa. Karena semuanya bisa mengecewakan kita. Tetapi biarlah kita akan tetap terus percaya, bergantung, dan berharap hanya kepada Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan kita dan yang selalu siap untuk selalu menolong kita dan memberikan kita kemenangan. Ya, oke saudaraku, dan nats yang akan kita baca besok diambil dari Yesaya pasal 25 sampai 27. Yesus memberkati kita semua. Shalom.